PSSI akhirnya berencana menggulirkan kompetisi sepak bola kasta kedua tanah air pada 3 September 2023 nanti. Hal ini disambut baik kontestan Liga 2, termasuk Sriwijaya FC. Terkait jadwal, Sriwijaya FC berencana mengumpulkan para pemainnya pada Juli nanti. Sriwijaya FC berharap pembentukan tim sudah harus selesai dalam waktu dekat, agar pemain sudah mulai berlatih pada pertengahan atau di akhir Juli. Ya, masalah teknis artinya memang kalau kita bicara kesiapan tim di Juli itu, Juli pertengahan itu sebenarnya tim sudah harus kumpul, sudah harus melakukan latihan gitu. Bicara dengan manajemen bahwa kesiapan tim itu harus cepat direalisasikan gitu. Sriwijaya FC saat ini masih mempertimbangkan beberapa nama pelatih sebelum resmi ditunjuk menukangi Laskar Wokito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.